ini kita melakukan panen, di mana ini ada pemanfaatan pekarangan di Pogja 3 di PKK di lingkungan kantor wali kota. Tadi saya panen lidah buaya sama Pogja Tamhong. Tentunya setiap bulan kita lakukan hal seperti ini untuk mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat. Kalau di kantor wali kota aja bisa diadakan seperti ini, masa di rumah, di halaman rumah nggak bisa. Supaya masyarakat semua melakukan hal yang sama. Adanya urban farming di semua rumah, di titik-titik hijau seperti kantor-kantor kelurahan, kepelet RW, balai pertemuan, daerah padat, supaya mereka merasakan suasana Jakarta seperti di daerah pedalaman, adanya hijau-hijau, adanya pembinaan, pemberdayaan, dan sehingga lingkungan menjadi nyaman, adanya hijau dan bersih. Kita 20 kilo. Kita sudah buat instruksi agar lurah camat menyesuaikan adanya urban farming, adanya sumur resapan. Yang di program kita adalah mari menabung, gerakan menabung air untuk mengurangi genangan dan banjir di musim hujan. Yang kedua, menjaga kualitas dan kuantitas air. Ketika kemarau terjadi kekeringan, kalau kita buat sumur resapan, insya Allah enggak, ketika kemarau cadangan air dalam tanah bisa dimanfaatkan dan tidak terjadi penurunan tanah, land subsidence seperti di jalan dari Panjaitan. Dibagikan kepada kader-kader kita, kader yang melakukan upaya seperti ini. Mereka yang merawat, mereka yang menjaga, ya mereka yang memanfaatkan. Harapannya semua warga saya Jakarta Timur bisa berbuat. Saya sudah sampaikan dengan lurah, camat, bahwa kantor kita adalah miniatur Jakarta Timur. Lakukan upaya-upaya percontohan yang baik, supaya masyarakat bisa melihat, oh kantornya asli, kantornya indah. Adanya pemberdayaan, mereka akan melakukan hal yang sama di lingkungan atau di rumah masing-masing. Sebelumnya contohkan dulu, kita buat contoh. Panen setiap bulan, ada 6 bulan, tergantung. Kalau panen raya kita 6 bulan sekali. Tapi kalau panen seperti ini, kita mungkin setiap bulan kita lakukan. Termasuk ikan, pemberdayaan ikan lele, ikan nila, dan lain-lain.